بسم الله الرحمن الرحيم Ya, terima kasih karena mendengar ceramah Ustaz di YouTube dan saya diberi hidayah oleh Allah, sama-sama insyaallah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita ya. Kalau insyaallah selama ikhlas, Allah pasti akan sebarkan dakwah itu dengan baik. Saya mempunyai ayah yang bekerja di bank konvensional. Jadi bagaimana doa saya dapat diijabah Allah sedangkan saya hidup dari nafkah ayah saya, Ustaz. Saya mahasiswa dan belum bekerja. Tidak ada solusi akhir. Kalau antum makan dari haram ya risikonya ada. Lalu bagaimana jalan keluar? Ya bekerja. Coba cari selingkan diri antara kuliah dengan kerja. Karena sesuatu yang haram dalam Islam, haram. Enggak bisa sama sekali. Ini haram enggak bisa kita cari dari sampingnya. Ada halal enggak? Dari bawah. Haram-haram. Lakukan berarti ada hukuman. Enggak bisa kita katakan, oh enggak apa-apa, makan aja dulu sampai kau berhasil. Enggak mungkin. Solusinya harus ada. Bekerja. Cari jalan keluar. Apapun itu, yang penting cukup untuk sesuap makan, kan kita butuh itu untuk bayar kuliah. Usahakan cari beasiswa dari orang-orang yang sudah faham di pengajian, orang-orang baik, sering berkumpul di masjid. Cari kepada orang-orang yang mampu di masjid, yang sholat, bisa biaya kuliah kita. Banyak hal yang bisa dilakukan.